Ini kita akan bikin tutorial cara menerbangkan drone SCRC 11S Pro untuk bagi pemula, karena biarpun agak bingung, tapi panduan ini kadang diperlukan juga. Pertama-tama kita nyalain drone-nya dulu, tekan, nah sampai kelihatan bunyi ini. Nah, di sini kita yang kedua nyalain remote-nya dulu. Ini nyala, kita tunggu sampai connecting. Sampai connect dulu. Nah ini lagi connect ke ininya dulu, lagi connect. Nah lihatin ini udah ini udah connect. Kalau udah connect, HP-nya kita konekin juga. HP-nya kita pakai WP-nya. WP-nya pakai yang WP yang dari ini, yang seri SC Pro ini. Nah, kita pakai sambungin ke WP dari drone-nya itu. Nah, ini kalau udah tersambung, kita buka aplikasinya. Nah, kalau belum ada, download dulu yang seperti ini. Nah, ini kan seperti ini, kita buka kontrol yang ini. Nah, ini set sukses. Nah, ini udah connect semuanya. Nah, kita untuk langkah pertama kita kalibrasi dulu. Nah, kalibrasi kita arahkan tombol yang ini, joystick ini, ke arah jam 11 sama jam 1, arahnya kemari. Nah, ini sampai kayak gini. Nah, ininya kita puter aja. Nah, kita puter sekali. Nah, ini udah ini yang dulu, lihat. Nah, ini arahnya berubah. Kita ikutan puter ini sekali, kalibrasi dulu. Nah, ini kalau udah ini, kalau udah ini kita taruh. Nah, ini udah dikalibrasi. Nah, yang kedua kita kalibrasi kameranya dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini, liatin. Nah, ini kalau ini udah, nah, kita yang ketiganya pencet tombol ini, kita kalibrasi gimbalnya ini, tombol ini sama ini kita pencet bersamaan. Ini buat kaligrafi gimbal buat di kamera ini. Nah, sekarang ini udah ini semua. Jauh banget papa. Nah, sekarang kita tinggal tunggu sinyalnya itu. Sinyalnya ini kan belum ada. Nah, ini kan waiting for GPS signal. Nah, ini tinggal nunggu GPS-nya aja. Seperti ini. Nah, ini seatnya belum ada, belum dapat GPS-nya. GPS-nya belum dapat.
tulisan ready atau fly-nya. Nah, tinggal kita udah siap terbang. Nah, ini udah siap terbang CPR. Untuk memutar baling-balingnya, kita arahkan kursor ini ke arah jam 5 sama jam 7 mari. Nah, itu lihat. Itu baling-balingnya udah jalan. Nah, baling-balingnya udah jalan. Tinggal kita geser aja ke atas. Sinyal enggak ada. Nah, GPS-nya. Kalau sinyal enggak ada, masih mending kita enggak usah terbangin daripada ntar malahan enggak bisa balik arah. Nah, ini sinyal GPS-nya lagi down, drop banget. Nah, sini juga tulisannya beda. Ini udah ada tulisan ready to fly, berarti kita ini lagi masukin lagi. Nah, ini udah jalan. Untuk menaikkan tuas yang sebelah kiri ini kita naikkan. Ini tuas yang ini untuk naik. Nah, ini untuk turun. Nah, itu kalau turun pakai ini, tuh liatin. Ini turun. Nah, ini untuk naik. Nah, untuk maju kita geser yang sebelah kanan ini. Nah, ini untuk maju tuh. Nah, ini untuk mundur. Nah, kalau kita mau naik ya ke atas tuh. Kelihatan nanti apa mana.
macam-macam lah, Pak. Stop return home. Motoron, motoron datang. 80 meter. Jalan. Enggak tahu. Jalan. Meter, lihatin dong. Untuk matiinnya kita kalau bisa sih jangan pegang aja seperti ini. Nah, ini terus tarik ke bawah. Terus saja pegang yang kuat. Otomatis dia mati sendiri. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.